Oke, akhirnya setelah nunggu beberapa bulan, si produk ini launching juga cuy. Ya, jadi gue tuh udah dapat bookingan dari NYK untuk review satu produk ini tuh sekitar 2 bulan sampai 3 bulan yang lalu. Tapi baru akhirnya di bulan ini, produk ini datang juga ke gue cuy. Akhirnya NYK mengeluarkan sebuah keyboard mechanical dengan harga cuma 300 ribuan, tapi dia punya spesifikasi yang sangat oke cuy. Dan semuanya ini bakal gue bahas di video ini, tapi kita bakal intro dulu. Hello Daders, welcome back to my channel, Mirza Gaiza. Oke, what's up cuy-cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas salah satu produk terbaru dari NYK Nemesis lagi ya. Jadi udah per 3 bulan ini gua nggak dapat endorsan dari NYK. Bukan karena mereka ada gimana sama gua, tapi ternyata si produknya ada mengalami kendala produksi sehingga baru akhirnya di bulan ini tuh gua dapat si produknya cuy. Jadi gua udah dapat bookingan tuh 3 bulan lalu. Kata gua tuh ini mana barangnya? Gua udah nunggu-nunggu, gua nggak ada konten lagi nih. Sekarang kan gua tuh sekarang endorse pilih-pilih ya. Ke hampir semua brand gua ambil karena ya banyak komentar-komentar dari setiap video yang gua review itu katanya after salesnya gimana-gimana, makanya ya udahlah gua tuh sekarang hanya memilih brand-brand tertentu aja yang bisa masuk ke channel gua ini cuy ya. So oke, perkenalkan buat kalian semua, salah satu produk terbaru dari NYK ini adalah keyboard 300 ribuan yang memang cocok banget buat kalian semua para gamers-gamers yang ada di Indonesia ini, yaitu adalah NYK Helens MKN06. Oke, jadi produknya udah sekitar 1 mingguan di gua ini cuy, dan gua udah banyak bereksperimen dan bereksperience dengan dari si produk ini, di keyboard ini. Mau dipakai itu main game, dipakai ngetik dan segalanya, dan ternyata ya dari harga 300 ribuan kita mendapat sesuatu yang sangat worth it banget. Tapi sebelum gua bahas semuanya nih, gua bakal urutin dulu yang pertama, yaitu kira-kira di saat nanti ngebeli ada apa aja sih di dalam si kemasannya. Yang pertama, di saat kalian nanti ngebeli, kalian mendapatkan unit keyboardnya cuy, dan di sini kalian bisa pilih dua varian warna yang menurut kalian terbaik. Tapi menurut gua dua-duanya warnanya memang samar ya, jadi gua juga bingung kalau misalnya harus milih warna. Jadi punya itu ada warna white and grey ataupun grey and white. Jadi ya hampir mirip lah kalau misalnya kita lihat dari dua keyboard ini tuh dua-duanya hampir mirip lah. Jadi kalian hanya tinggal lebih dominan, pengen dominan yang white apa dominan yang grey. Tapi kalau gue pribadi sih gue pengennya yang dominan yang grey ya cuy ya. Karena biar untuk long termnya itu nggak akan banyak menguning kayak gitu. Udah pasti kalau buat 300 ribu ini pasti nanti bakal menguning di caps-nya ya. Lalu kita akan mendapatkan si kabel Type-C. Jadi koneksivitasnya udah Type-C to USB. So jadi ya kalian untuk masalah delay-delayin kayaknya udah nggak ada ya. Lalu kita mendapatkan key caps puller. Lalu mendapatkan extra key caps untuk ESC-nya. Jadi ESC-nya itu ada variasi warna bawaannya dan juga warna merah. Gue sukanya yang warna merah ya. Lalu yang terakhir ada documentation box cuy. Lalu ada yang unik juga dari si keyboard ini sudah disupport dengan driver, yang dimana kalau misalkan kalian pengen nyeting makro ataupun RGB ada si drivernya. Jadi kalian tinggal download aja langsung nanti di link deskripsi yang ada di bawah cuy. So oke, sekarang kita akan bahas untuk desain produk. Gue paling suka banget dengan desain produk dari si keyboard ini karena dia ini punya desain keyboard di layout 60%. So, jadi ini bisa meminimalisir di meja kalian kalau misalkan meja kalian yang kecil ya. Cuman ya memang ada beberapa orang yang gak suka dengan keyboard layout 60% karena ya mungkin mereka masih membutuhkan dengan area 6 kayak gitu. Tapi kalau gue sih untuk sekedar game dan gamenya game FPS apalagi Valorant, gue suka banget dengan layout keyboard 60% ini cuy. Nah, ada yang unik juga dari si keyboard ini, dia memiliki LED di bawah yang dimana ini kalau misalkan kalian yang masih pecinta RGB LED, yang masih suka dengan gemerlap-gemerlapnya RGB, ini cocok banget cuy. Kalau gue pribadi sih ya suka nggak suka sih ya gue kayak. Jadi LED RGB itu memang terkesannya tuh kayak bocah yang baru mengenal dunia game. Mereka pengen pasang LED semuanya biar mengidentifikasi diri mereka itu seorang gamers. Ya tapi terkadang gue pun ya masih ada rasa kayak begitu. Gue memang menolak dengan kehidupan RGB tapi gue pun masih suka dengan RGB cuy. Jadi ya gimana ya? Tapi RGB yang dihasilin dari si NYK Helens ini tuh soft sih menurut gue ya, tapi tetap aja si RGB ya, tetap RGB. Buat yang kalian suka silahkan pakai, kalau yang enggak ya enggak ya. Itu balik ke prinsip kalian masing-masing cuy. Nah untuk overall cover dari si NYK Helens ini warnanya putih. Gue di sini tidak ada untuk varian warna si covernya, jadi semuanya covernya warna putih, nggak ada yang warna hitam ya. Nah lalu yang gue suka juga di sini dia disupport dengan adjustable height. So jadi kalau misalkan kalian ngerasa keyboard ini kurang tinggi, tinggal kalian aktifin aja si adjustable height-nya cuy. Nah selanjutnya kita bahas untuk build quality. Secara overall kalau misalkan kita lihat dari segi si desainnya nih, gue lihat sih kayaknya kokoh. Nah kalau misalkan secara fisik langsung
kalau gue dengar di sini tidak ada kopong ya. Maksudnya ada kopong, cuman nggak separah untuk harga keyboard 300 ribuan. So jadi overall untuk build quality di harga 300 ribuan menurut gue ini cukup kokoh juga cuy. Untuk keyboardnya sendiri jenisnya dia ini adalah double injection yang dimana dia tembus LED. Ya jadi kalau misalkan keyboard ini kalian aktifin LED-nya, udah makin gemerlap. So tapi nggak jadi masalah sih, kalian kalau misalkan nggak suka tinggal matiin juga, di sini kayak lebih low profile aja sih. Tapi kalau misalkan kalian yang pengen ngeganti si keycaps-nya pun juga dia ini OM profile ya. Jadi kalian bisa mengganti dengan OM profile yang sudah dijualan di luar sana cuy. So yang menurut gue yang paling unik lagi untuk keyboard harga 300 ribu, dia ini sudah detachable untuk masalah si kabel powernya yang kita colok ke dalam PC ya. Biasanya kan built in, tapi ini bisa kalian cabut pasang ya. Ya gue kira biasanya yang dicabut pasang ini kan yang sudah support wireless, gue kira 300 ribu udah wireless ya, tapi ternyata enggak. Ini masih harus kalian colok si kabel type C-nya. Tapi ya menurut gue 300 ribu udah detachable, oke. Jadi kalian bisa nanti mengcustomize menggunakan si kabel coil untuk si keyboard ini cuy. Lalu untuk varian dari si switch dari si Hanya ke Helen itu ada beberapa varian yang di sini yang ada untuk di display yang gua bakal review. Di sini ada yang red switch dan juga brown switch. Untuk pilihan yang lainnya pun di sini ada yang white switch, terus ada juga yang apa namanya yang blue switch gitu. Jadi kalian tinggal penyesuaikannya. Nah, cuman gue itu memang karakternya sukanya yang lebih ke clicky ya, jadi dan linear, jadi gue memilihnya yang antara brown ataupun yang red cuy. Nah overall untuk switch yang digunakan di sini dia menggunakan Otemu switch ya. Ya biasa lah untuk harga keyboard 300 ribu, ya pasti Otemu nggak mungkin juga kan 300 ribu udah pakai Gateron. Tapi si Otemunya pun juga udah removable, so jadi kalau misalkan kalian pengen ganti dengan Otemu yang lebih oke lagi, itu juga oke. Dia menggunakan Otemu yang 3 pin ya cuy ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen mengganti dengan Otemunya, jadi Otemunya yang 3 pin. Jangan sampai salah kalian menggunakan yang di sini menggunakan 3 pin, kalian beli yang Otemu 5 pin. Nanti nggak masuk ya cuy ya. Satu hal yang pengen gua garis bawahi dari keyboard ini, fitur unggulannya dia ini keyboard 300 ribu tapi memiliki software untuk bisa kita customize secara makro ataupun customize dari si RGB-nya. Jadi NEK ini bisa dibilang bertanggung jawab ya. Jadi dia mengeluarkan tidak sekedar kalian ya udah pakai masalah driver sih kayaknya nggak penting-penting amat gitu. Tapi ini masih mengeluarkan sistem drivernya. Sebenarnya kalau kalian dipakai untuk Windows 10, Windows 11 kayak udah nginstal-nginstal driver pun nggak jadi masalah. Tapi kalau misalnya kalian pengen mengcustomize ini untuk kebutuhan makro, itu udah bisa banget cuy. 300 ribu makro RGB-nya bisa di custom. Menurut gue itu suatu fitur yang mesti gua highlight di sini. So oke, untuk fitur-fitur yang lain yang di sini yang bakal gua bahas sebenarnya apalagi ya? Ya mungkin ya keyboard sih sebenarnya fitur normal-normal aja sih kayak gitu ya, nggak ada fitur yang kayak gimana sih ya. Seharusnya mungkin dia ada fitur kayak knob kayak gitu, tapi di sini nggak ada. So, jadi fitur layaknya layout keyboard di 60%. Lalu juga untuk masalah yang lainnya, fitur yang lain ya RGB tadi udah gue sebutin juga ya, kayak dia ada RGB LED di bawah yang bisa lebih megah lagi, mewah lagi di saat kalian nyimpen di meja. Ada juga fitur yang adjustable high, terus juga ini kalian simpan di meja pun juga nggak akan reset ya. Fiturnya sebenarnya standar untuk harga keyboard 300 ribuan. So jadi selanjutnya di sini bakal bahas aja langsung ke bagian experience-nya nih, di saat gua menggunakan si keyboard ini untuk kebutuhan kayak gaming dan juga dipakai kebutuhan buat kerja, dipakai nulis script kayak gimana gitu cuy. So experience yang pertama, di saat gua menggunakan keyboard ini dipakai untuk kebutuhan gaming, nah di sini kan gua menggunakan yang brown switch dan yang juga red switch. Di saat gua menggunakan yang brown switch untuk kebutuhan game Valorant, menurut gue itu udah yang paling the best karena gua memang cocok dengan yang tipikal brown switch. Nah cuman karena dia ini Otemu cuy, mungkin ada feelnya yang agak beda di saat gue menggunakan brown Otemu dan juga brown dari si Gateron ya. Ya lumayan lah ya menurut gue untuk harga 300 ribuan, Otemu yang dipakai di switch dari si NEK Helen sini menurut gue udah masuk standarisasi switch brown yang bisa masuk ke dalam kategori buat dipakai ngegaming. Nah untuk dipakai buat ngetik sendiri menurut gue ini tipikalnya lebih ke tactile ya, jadi lebih soft kayak gitu dan gak terlalu banyak berisik. So jadi feel di saat gue dipakai buat ngetik pun juga enak, nyaman kayak gitu. Nah di saat gue menggunakan yang versi rednya nih di kebutuhan untuk kayak buat main game ya, apalagi misalkan gamenya game Valorant kayak tadi ya, feel-nya hampir sama sih dengan antara yang brown dan yang red. Hampir kayak nggak ada bedanya. Kan kalau misalnya kita pakai switch-nya agak mahal, misalkan Gateron, itu ada bedanya ya. Meskipun hampir saru, hampir sama, tapi ada bedanya. Tapi kalau ini kayak red dan brown-nya, ya hampir sama aja sih. Kayak gitu rasanya gitu cuy. Kayak nggak ada bedanya. Tapi dipakai buat ngetik, dua-duanya overall oke sih ya. Kita nggak bisa komplain apa-apa dengan harga 300 ribu. Tapi menurut gue untuk jajaran keyboard 300 ribuan, ini udah yang paling terbaik. Dan juga untuk masalah konektivitasnya, ini so far nggak ada yang namanya perdelayan ataupun kayak gimana-gimana cuy. So untuk experience hal-hal lain yang bisa membantu dari informasi video ini, mungkin gue bakal sebutin-sebutin ya. Experience-experience lain yang membantu, misal nih ya, jadi masalah dari kabelnya, dia panjangnya udah cukup ya, di sekitar panjangnya di 1,5 meter. Meskipun dia ini belum ready, tapi kalau gue lihat dari si kabel Type-C-nya ini, dia ini sudah oke. Okay. Dia ini sudah ada kayak resistor gitu yang bisa meningkatkan lagi atau menstabilkan lagi listrik yang masuk.
Nah, terus juga dari masalah beratnya juga di sini dia ini cukup ringan ya di 430 gram dengan dimensinya ini pun juga di sekitaran di 291 x 102 x 39 mm. So jadi compact ya. Kalau misalnya kalian mau dipakai turni, mau dibawa kemana-mana, ya ini keyboard enak aja sih dibawanya ya. Keyboard layout 60% ya memang paling enak sih. Dia ini lebih compact ya gimana. Lalu untuk informatif yang lainnya pun juga dia ini bisa dipakai di iPad cuy. Bisa dipakai di tablet, bisa dipakai di laptop, ataupun juga dipakai di smartphone ataupun PC juga cuy, udah pasti ya. So jadi kalian bisa menggunakan keyboard ini di segala hal. So, oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Langsung aja gue akan masuk ke dalam poin yang mungkin nanti bakal bisa masukkan untuk NDK-nya nih cuy ya. Mungkin aja nanti di Helens part kedua ataupun Helens versi keduanya, keyboard ini cocok banget. Kalau ditambahin versi wireless-nya, mau itu versi wireless dongle 2,3 GHz ataupun versi wireless Bluetooth gitu. Karena menurut gue untuk kabel sendiri, keyboard 60% pakai kabel, kayak kurang dapat aja sih estetikanya. Kalau misalkan ini kabel 300.000, wireless-nya 400.000, oke sih. Ya mudah aja nanti Helens versi keduanya ada yang versi wireless-nya. So, untuk overall yang lainnya menurut gue ini ya harga 300.000 udah paling oke banget. Kalau misalkan kalian yang pengen produk ini, langsung cek link di sini di bawah. Mumpung nanti, mumpung ya. Mumpung masih ada barangnya. Dan biasa kalau NIK udah gue review, itu pasti langsung laku habis dan tiba-tiba nanti harganya naik. So, mungkin saja untuk review dari gue, dan jangan lupa dan semuanya pada waktunya. Hormati gurumu, saya temanmu, tulisannya yang berbudiman, sudah di studio.